Jangan sakiti hati rakyat. Jadi kalau nanti ada yang intimidasi, nggak usah takut. Ngomong aja, Pak. Udahlah, Pak. Situ ya anak rakyat kok. Dibesarkan oleh rakyat. Diberi gaji oleh uangnya rakyat. Yang dari pajak dan lain sebagainya. Jangan dong. Masa yang seperti kita ini lalu. Saya sedih loh lihat. Waktu saya bilang tuh kasus di Boyolali, terus ada yang namanya kepala desa. Lalu saya tuh sampai mikir, ini pasti kan ada yang menyuruh kan. Lah kok ngomong betulnya masih takut-takut, bilang aja betul. Nah, keren. Kenapa sih takut? Ibu kan ngalami dulu dipanggil polisi 3 kali karena belain anak-anak ibu loh. Panggil kejaksaan dari jam 8 sampai jam 8 malam. Tapi gak ada yang bisa ditemukan. Karena saya ikut aturan hukum Republik ini. Jadi ya sudah. Jadi begitu juga kalian yang pintar. Kalau ada polisi mau apa gitu, Pak, sini aja dah dulu. Sini minum kopi bareng-bareng, Pak. Saya yang neraktir, Pak. Kada tentara juga. Aduh, kalau lihat saya tuh ngenesnya, Pak. Kan yang disuruh turun itu adalah prajurit bintara. Hah? Nanti kalau suatu hari yang disalahkan mereka juga, tidak adil kan? Tidak fair kan? Betul apa tidak? Iya betul. Kan saya bilang saya suka ngomong kebenaran saja. Lah saya kan udah sampai puncak politik saya. Kurang apa lagi kalau udah jadi presiden. Ayo. Ayo. Coba bayangkan. Pak enggak sedih, ya sedih lah. Sampai saya suka bilang, kamu jangan ya jenderal-jenderal hanya karena di sini ada pangkat. Tapi kalau biarnya ada pangkat, tidak ada yang mengatakan hormat. Siap, kan gitu. Siap dan. Waduh, saya bilang. Ya kalau enggak kan maaf ya. Kan kayak orang enggak bener aja dong pakai bintang-bintang enggak jelas itu. Loh iya dong. Ini realita. Kalau mau marah, jangan marah sama saya. Itu kebenaran. Jangan dong. Terus yang dikorbankan anak-anak kamu itu. Coba bayangkan, apa saya enggak sedih ketika yang loh, kayak enggak merasa muda saja waktu yang di Boyolali. Lah namanya anak muda, bukannya saya setuju loh. Tidak. Itu berarti melanggar aturan. Tapi kan tidak begitu caranya. Yang apa tuh namanya sih, knalpotnya dibuka itu loh. Apa? Brong ya. Ya namanya juga anak muda kan. Ya sudah, dan yang anehnya apa? Loh, saya ini tahu aturan loh. Saya Presiden Republik Indonesia ke-5, saya pun pernah menjadi Panglima Tertinggi. Jadi jangan lupa, saya tahu aturan Republik ini. Seperti apa yang namanya tentara, TNI, Polri, yang namanya aparat. Karena saya pun pernah memimpin Republik ini. Tetapi tidak pernah ketika saya tidak jadi, tidak pernah saya ribut. Ketika diperlakukan tidak baik, tidak pernah ribut. Karena apa? Karena cinta saya kepada bangsa dan Republik Indonesia ini. Hei mereka, kalau masih melakukan sampai hari-hari terakhir ini, mau diapain? Ayo. Mau diapain? Ayo. Saya dong,
pemilu tuh mbok biar seneng-seneng gitu loh. Kok tegang melulu loh. Biarin rakyat itu memberikan haknya. Terserah aja mau milih siapa. Tapi pakai ini. Lah orang mau nyari pemimpin itu kan mesti dilihat. Jangan asal kerennya aja loh. Dulu untung ibu cantik. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.